Dari Iftar GPM bersama Hamizan Hurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Iftar GPM 2022. Hari ini secara eksklusif saya nak bawakan tajuk di mana 5 amalan sunnah yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan. Amalan sunnah yang pertama, mempercepatkan berbuka tapi sebaliknya memperlewatkan sahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan seperti itulah pada bulan Ramadan. Yang kedua, perbanyakkan membaca Al-Quran seperti bertadarus dengan keluarga ataupun dengan rakan-rakan. Yang ketiga, apa yang boleh kita buat adalah kita memperbanyakkan zikrullah dan membanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, perbanyakkan bersedekah. Bukan bulan biasa tak boleh bersedekah, tetapi bulan Ramadan kita digalakkan bersedekah sebab pahalanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Yang kelima adalah mengejar Lailatul Qadar. Pada malam itu hanya ada pada 10 malam terakhir dan malam itu adalah malam penuh berkat. Akhirnya, seperti biasa yang kita pesan pada bulan Ramadan ini, kurangkan juada, tingkatkan ibadah. Jumpa kita di siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum. Layari www.jomsedekah.com.